guys, selamat datang ke JT Channel. Okey, dengan aku kali ni ada satu lagi lampu meja, okey, lampu yang aku guna untuk aku shoot video unboxing. Okey. Ini aku beli barulah, okey, sebab sebelum ni aku ada je lampu dia kan. Aku beli yang jenis ni, guys. Okey, PL26 Philight ni. Okey, aku beli terang memang terang, geng. Okey, terang memang terang gila. Tapi masalah dia dekat USB ni. Okey, dekat USB dia ni, port USB dia ni nampak macam ada kesan terbakar. Okey, tak tahu lama kat situ. So, bila dia dah terbakar kat sini, okey, bila dia terbakar kat sini, so aku tak boleh nak guna lampu tu. Okey, lampu ni tak boleh guna tadi. Dia nyala, kejap tak nyala. Ha, itu masalah dia sekarang. Okey, kalau kau main nampaklah nampak dia terbakar. Aku tak tahu sebab apa. Sebab aku on tak ada lama sangat kan. Ha, tapi dia terbakar dekat sini. Sekejap aku dah suluh. Bagi korang nampak. Okay, korang boleh nampak kan macam ada kesan terbakar kan dalam dia. Ha. Ni memang apa ni, lama-lama problem tau aku nak guna. Aku nak guna tak boleh. Ha. Memang tak boleh nak guna sebab sekarang aku nak guna pun kadang-kadang dia nyala, kadang-kadang dia tak nyala. Ha, itu masalah dia. So aku terpaksa beli yang barulah. Sebab kalau aku nak shoot macam ni, kurang lighting, ah, susah sikit geng. Tak nampak. Ah, ini pun guna yang kecil je. Yang sebelah ni. Okay, so yang ni aku order baru. Semalam aku order. Semalam aku order. Hari ni sampai. Memang cepat gila. Macam biasa aku akan unboxing. Sebelum aku unboxing, korang jangan lupa subscribe aku punya channel. Okay, let's go guys. Kita buka dia punya parcel. Okay, ni kotak dia. Okay, ni kotak dia LED square fill light. Fits makeup apa ni, fotografi. Ha, ni semua penting lah. Lampu memang sangat-sangat penting lah. Kalau korang tak ada lampu, kita punya video tak cantik. So, aku beli baru. Yang ni murah sikit. Yang ni, kalau tak silap aku, 8. Ha, ni 8 inci, geng. Okay, ni 8 inci. So, dia macam kecil sikit daripada yang aku punya yang sebelum ni lah. Okay. So, jom kita buka. Tengok lampu dia macam mana. Okay guys, okay ni lampu dia. Alright, oh dia ada filter kan, dia ada filter. Ni mana colour putih. Boleh kau buka eh. Okay, dia bagi lampu. Lepas tu dia punya, dia punya tempat nak tekan-tekan tu macam ni. Okay, dan ni USB lah macam biasa. USB port dia, USB A dia. Okay, lepas tu dia ada bagi kita beberapa colour lah filter. Beberapa colour untuk filter. Kita tengok kita nak shoot colour apa. So dia bagi kita colour kuning. Lepas tu dia bagi kita colour merah. Lepas tu dia bagi kita colour biru. Then colour hijau. Nice. Okay, jom kita try on dia. Okay, kita try on dia. Pakai power bank lah. Okay, buka ni jap. So, wire dia ni agak panjang lah dia bagi. Okay, nice. Senang lah kan. So, aku cucuk dekat power bank je ni. Okay, so kita try on. Okay, dia akan nyala macam ni lah kalau kita on kan. Okay, ni button on off dia. Tengok. Oh, nice. Terang. Okay, ni kalau aku letak kat atas lah. Then, kalau kita nak tukar dia punya filter ni. Kita letak je lah colour. Kalau nak tukar colour, kita letak je lah filter ni. Sebelum tu kita kena cabut dia punya ni. Dia ada macam ada lapisan plastik kan dia cover. So kita cabut dulu. Okay.
Okey, memang kena cabut. Dia ada macam dekat filter ni ada macam lapisan. Lapisan plastik tu kau kena cabut dulu. Nanti kedak tak boleh nak masuk. Okey, ha, bila dah ni kita on lah. Sekejap, ya. Alright. Oh, ni colour hijau. Nice lah. Ikut colour lah. Kalau kita nak colour colour merah, pakai warna merah kan. Kalau nak colour hijau, pakai hijau. Okay. Lepas tu kita boleh control lah dia punya colour. Eh, dia punya kecerahan. Macam biasa. Kita control dia dekat. Sekejap, kita dirikan dia sekejap. Kontrol dia dekat sini. Okey. Ha, ni ada yang minus ni kan. Ha, ni tolak. Ni untuk kurangkan cahaya. Ha, ni cahaya kurang. Lepas tu sini nak tukar mode. Okey. Sekejap kita terangkan balik yang ni. Plus. Then kita boleh tukar mode lah. Yang ni. Ha, ni untuk nak warm. Lepas tu ni macam putih-putih sikit. Ha, ni macam ha, tengok. Okay. Tukar balik. Ha, ni macam kuning-kuning kan. Ha, dia ada mode dia lah. Dia ada satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oh, ada tiga. Satu kuning terang. Ha, ni slow sikit dan putih. Ha, okay. So, dekat sini lah dia punya kena control tu. Alright. Okay, so nak off macam biasa kat sini. Okay, nice. Sekejap, aku nak rasa kat USB dia. Okay, harap-harap yang ni tak rosak lah macam sebelum ni. Aku punya rosak kan, siap terbakar lagi, so tak boleh nak guna. Okay, ni harga dia. Tak ada mahal lah harga dia aku beli. Sekejap, aku malah beli mahal-mahal lah nanti. Rosak lagi. Okay, ni harga dia adalah RM8.42 termasuk shipping lah. Okay, aku dapat. Okay. Okay guys, macam biasa kalau korang nak beli lampu ni, yang ni 8 inci punya. Okay, lepas tu siap ada filter. Dia ada filter colour biru, merah, dia kuning. And so macam biasa aku akan drop link kedai dekat description lah. Okay guys, itu saja aku nak share untuk malam ni. Thank you for watching. Bye bye.